بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده wa nabiyihi wa rasulihi Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa wa syadu an la ilaha illallah wa akhdahu la syarika lah wa syadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخلق الناس بخلق حسن إخوة إيمان إخوان في الله جماعة صلاة مغرب Silaturahim dan Thalabul Ilmi Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam ini kita berkumpul kembali, bertemu kembali di majelis yang mulia, salah satu rumah Allah yaitu Masjid Al-Ikhlas. Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan cinta dan ridhonya, untuk mendapatkan magfirah dan rahmatnya, serta untuk mendapatkan karunia dan barokahnya. Itulah yang harus kita dapatkan dalam hidup yang fana di dunia ini, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal dan abadi, kehidupan yang sejati dan hakiki, yaitu dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan mencoba membahas tema tentang api. Api yang ada kaitannya dengan kehidupan manusia. Api kehidupan, ya. Ada produk teknologi yang sering kita dengar dan sering kita gunakan. Yang pertama, kereta api. Jadi ada api yang bisa menggerakkan kereta, disebut kereta api. Kalau sekarang masih ada nggak tuh kereta api ya? Sekarang kereta listrik ya. Dulu kereta api. Demikian pula kapal api. Sekarang masih ada atau kapal api? Dulu Titanic, kapal persiar termewah, dan diproklamirkan tidak akan tenggelam, ternyata tenggelam juga tuh. Itu salah satu bahan bakarnya itu adalah api. Jadi sekarang tidak ada kapal api, yang ada kopi, kopi kapal api ada. Kemudian kembang api, ternyata api itu ada kembangnya. Dalam Al-Quran ada kembang api itu. Kemudian ada korek api, kayu, api. Lu pernah tuh waktu orientasi di sekolah, suruh mencari korek api cap 2 durian. Dicari enggak ada tuh 2 durian. Adanya korek api 3 durian. Padahal gampang, tinggal dipotong aja satu ya duriannya, digunting. Jadi 2 durian. Demikian dengan permainan tradisional, dulu ada yang namanya sepak bola api.
Jadi bolanya itu ya, itu terbuat dari apa? Iya, kelapa ya, yang masih ada ijuknya, sabutnya, dibakar ya. Itu permainan tradisional ya. Ada juga nasihat ya, yang sekarang masih berlaku atau tidak ya. Yang pertama, jangan main api katanya gitu ya. Kemudian jangan main-main dengan api. Ya, ya. Bahaya mana tuh main api dengan main-main dengan api itu? Ya. Jadi jangan main api, jangan main-main dengan api. Ya. Jadi api itu akrab, dekat dengan kehidupan. Ya. Api itu sedikit bermanfaat. Ya. Manusia berani mendekat. Tapi kalau sudah banyak, apalagi kebanyakan, lari itu. Ya. Itu gunung api meletus itu, pada lari itu ya, pada lari. Ya. Ya. Nah, di dalam Al-Quran ternyata ada dua macam api. Ya. Dua macam api. Ya. Dan dalam Al-Quran, api adalah terjemahan dari nar. Ya. Narun, an-naru. Ya. Yang memiliki dua arti. Yang pertama adalah api yang dinyalakan. Ya. Api yang dinyalakan oleh manusia. Ya. Itu api dunia. Ya. Ini lawan dari kata ma. Ya. Yang berarti air. Yang berarti air. Ya. Jadi alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdar naran. Ya. Faida antum minhu tuqidun. Ya. Jadi Allah itu zat yang menjadikan bagi kamu dari pohon yang hijau itu adalah api. Ya. Kemudian tiba-tiba kamu ya, bisa menyalakan ya, dari pohon itu. Jadi ada pohon yang menyala, ya. Pohon yang menghasilkan api. Ya. Pohon itu dalam Al-Quran disebut asyjarul akhdar, pohon hijau. Di kita apa tuh namanya, nama pohonnya ya, pohon yang bisa menghasilkan api kalau digosok-gosok ya. Ternyata dalam Al-Quran itu ada ya. Dalam Al-Quran ada ya. Dalam surat Yasin ayat 80 ya. Kemudian yang kedua, api yang dinyalakan Allah ya. Ya. Api yang dinyalakan Allah. Wa idza jahim su'irat, dan apabila neraka jahim sudah dinyalakan ya. Ya. Ada juga narullah al-muqadah, api Allah yang dinyalakan oleh Allah ya. Ini api akhirat ya, atau api neraka, lawan dari jannah ya, yang berarti kebun, taman, sorga. Jadi kalau nar artinya api neraka dan api neraka. Tapi kalau yang namanya jannah itu artinya kebun, taman atau sorga. Di antaranya ada neraka hutomah. Wa ma adroka mal hutomah. Apakah kamu tahu apa itu al hutomah? Ternyata al-hutamah itu kata Allah, narullah, api Allah. Al-muqadah yang dinyalakan. Yang dinyalakan. Kemudian apa bedanya api dunia dengan api akhirat? Al-Quran secara detail menjelaskan. Bayangkan, ya, api saja itu dibahas secara detail oleh Allah. Kenapa? Karena api itu gak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Dan api itu ada, bukan hanya di dunia, tapi nanti di akhirat. Bahkan di alam kubur pun ada api ya. Jadi kuburan itu bisa jadi bagi seseorang salah satu taman di antara taman-taman sorga. Adem, sejuk, indah ya. Bikin betah ya. Bikin nyaman, bikin tenang, bikin senang. Tapi bisa jadi ya, ya, bahwa kuburan itu salah satu api dari api-api neraka. Ya. Ya. Jadi api dunia itu dinyalakan dengan kayu, dinyalakan dengan logam,
atau dijalankan dengan bahan bakar lainnya, ya, seperti apa? Bensin, spiritus, alkohol, minyak tanah. Itu api dunia, ya. Ya, yang kedua itu api akhirat, ya. Dan api akhirat dinyalakan dengan manusia dan batu, ya. Jadi kalau bahan bakar api di dunia itu banyak, ya. Kertas bisa, kain bisa, plastik bisa, ya. Tapi api di akhirat nanti dinyalakan dengan menggunakan bahan bakar pertama apa? Manusia, ya. Baru kemudian batu, ya. Jadi batu dulu baru manusia, ya. Dibakarnya di atas batu, bukan di atas kayu, ya. Ya, silakan panasan mana, ya, dibakar di atas kayu dengan dibakar di atas batu. Bahkan ada manusia yang dijadikan kayu bakarnya, ya. Jadi manusia dibakar oleh manusia yang kayu bakarnya manusia. Ada itu, ya. Surat apa tuh? Ada yang tahu enggak? Ya. Surat jin itu. Surat jin itu, ya. Ya, ada tuh. Manusia dibakar, ya, oleh Allah dengan apa? Dengan bahan bakarnya manusia, gitu. Ada itu. Bahan bakar manusia itu disebut hatoba, ya, hatoba itu ada dalam surat jin, ya. Jadi siapa yang menyimpang dari Islam, menyimpang dari kebenaran, ya, maka baginya, ya, akan dijadikan kayu bakar api neraka jahanam, ya. Yang dibakar di dalam apa, api di dalam neraka jahanam itu orang kafir, orang zalim, orang musyrik, ya, jin itu, ya. Tapi kayu bakarnya orang Islam yang tidak komitmen dengan Islam, ya. Orang Islam, ya, yang menyimpang dari kebenaran, dan kebenaran itu adalah Islam sendiri. Ya. Wa amal qasituna fakanu li jahannama hatoba. Ya. Wa man aslama faulaika taharau rasyada. Siapa yang Islam, komitmen dengan Islam, konsisten dengan Islam, istiqomah dalam Islam, berarti dia sedang menempuh jalan yang benar, jalan yang baik, jalan yang lurus. Wa amal qasituna. Adapun orang yang menyimpang dari Islam, tidak istiqomah dalam Islam, tidak konsisten dan komitmen dengan Islam, fakanu li jahannama hatoba. Mereka akan dijadikan kayu bakar api neraka jahanam. Untuk membakar orang kafir, membakar orang musyrik, membakar orang zalim, membakar orang munafik. Ya, gitu. Kira-kira panasan mana, ya? Panasan mana tuh? Batu, orang yang menyimpang dari Islam, baru orang kafir. Ya. Kalau orang kafir kan menentang Islam, ya. Orang kafir menentang Islam. Orang munafik pura-pura Islam. Ya. Ini ada orang yang Islam tapi menyimpang dari Islam. Ya. Jadi batu dia baru orang kafir. Ya, panasan mana tuh? Panasan mana tuh? Ya. Jadi api akhirat dinyalakan dengan manusia dan batu, dan ternyata, ya, yang pertama manusia yang akan dijadikan bahan bakar api neraka itu adalah manusia yang kufur, ya. Seperti kufur syak, kufur ragu terhadap Al-Quran, ya. Ya. Bisa jadi orang Islam, ya, ada yang benci Al-Quran, ada yang alergi Al-Quran, ada juga yang meragukan Al-Quran. Ini diancam akan dijadikan apa? Dijadikan alat untuk menyalakan api neraka, api akhirat. Ya. Dijelaskan fatakun narallati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin, ya. Yang sebelumnya wa in kuntum, ya. Ya.
fi roibin, ya. Jika kamu ada dalam keraguan, maka ditutup dengan kalimat u'iddat lil kafirin, ya. Jadi neraka yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu, ya, itu disiapkan untuk orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 24. Yang kedua, orang yang beriman yang tidak peduli terhadap diri dan keluarganya, ya. Itu namanya dayus, ya. Ya. Kalau anaknya enggak bisa matematik, dikursuskan. Enggak bisa bahasa Inggris, dikursuskan, ya. Gitu. Tapi kalau enggak bisa sholat, enggak bisa wudu, enggak bisa baca Quran, peduli amat, ya. Itu dayus itu, ya. Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu, anak istrimu, naron, dari yang namanya neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang kayu bakarnya adalah manusia dan batu. Al-Ayah dan selanjutnya. Dan yang ketiga, manusia yang akan dijadikan alat untuk menyalakan api neraka itu, api akhirat itu, adalah orang Islam yang perilakunya jahili, tidak Islami, menyimpang dari Islam. Makan dengan tangan kiri, minum sambil berdiri, apalagi itu banyak, itu banyak, ya. Ya, jadi assalamualaikum diganti dengan sampurasun, bisa jadi itu, ya. Nah, jadi menyimpang dari ajaran Islam. Jadi faman aslama faulaika taharau rosyada, barang siapa yang Islam, ya, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang baik. Wa amal qasituna fakanu li jahannam hatada. Adapun orang-orang yang menyimpang, ya, maka mereka menjadi kayu api neraka jahanam, ya. Kemudian yang selanjutnya, wa allawistaqamu ala tariqati la askoinahum ma'an godako. Dan kalau mereka istiqomah di jalan yang benar, di jalan Islam, ya, maka kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar, ya. Dikasih rezeki yang banyak, ya. Jadi kalau kita benar-benar Islam, jangan takut miskin. Ini yang menjamin siapa? Allah, ya. Kalau kita mengatakan shadaqallahul azim, ya, maka kita harus yakin istiqomah itu jaminannya ma'an godako, ya. Ya, ma'an godako, ya. Air yang segar artinya apa? Rizki yang banyak, rizki yang baik, ya, rizki yang apa? Yang halal, ya. Rizki yang luas, rizki yang berlimpah, rizki yang mulia, rizki yang tidak disangka-sangka, ya. Kemudian sifat api, ya. Kenapa kita tidak boleh bermain-main dengan api? Kita tidak boleh main api karena ternyata api itu punya sifat, ya. Paling tidak ada tiga sifat yang melekat pada api. Yang pertama adalah panas, ya. Tidak ada api yang dingin, ya. Kecuali api Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Itu pun karena mukjizat, karena mukjizat, karena kehendak Allah, kuasa Allah, dan ketaatan api terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ini dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, ya, narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Jadi api kalian, api yang dinyalakan oleh kalian, api yang ada di dunia, ya, itu panasnya 1/70 panas api neraka jahanam. 1/70, ya. Sampai hari ini api yang paling panas yang baru ditemukan oleh manusia
adalah api yang ada pada inti matahari. Itu panasnya 15 juta derajat Celcius. Ya. Ya. Dan yang paling dingin, dalam artian tanda petik, api yang ada di dalam inti bumi. Itu 8.000 lebih ya, derajat Fahrenheit. Nggak tahu Fahrenheit ke Celcius berapa tuh. Ya. Itu 8.000-an itu. Ya. 8.000-an. Api yang digunakan untuk mendidihkan air itu 100 derajat. Ya. Dan ternyata bumi itu isinya adalah bola api. Gedenya segede bulan. 30% dari besarnya bumi. Ya, bayangkan itu. Ya. Tapi kita merasa aman ya? Aman ya? Di dalam bumi ini ada bola api yang besarnya segede bulan tuh. Dan panasnya 8.000 Fahrenheit lebih itu, ya. Ada yang ahli fisika berapa Celsius itu? 8.000 Fahrenheit itu. Di atas 10.000-an ya. Itu berapa tuh ya? Sekitar itulah, ya. Ya, makanya jangan main-main dengan api, ya. Dan ternyata di alam semesta ini banyak bintang-bintang yang gedenya lebih gede dari matahari dan panasnya lebih panas daripada matahari. Dan kalau semua api yang dikumpulkan dari bintang-bintang itu termasuk matahari, maka panasnya 1/70 dari panas api neraka jahanam. Ya. Bayangkan, yang namanya neraka itu jangankan apinya, airnya saja kalau diminum itu bisa mencabik-cabik usus itu. Jadi usus itu tercabik-cabik dengan air yang ya, ada di neraka itu. Ya. Jadi kalau kita beli usus ayam ke pasar, ya, kemudian kita didihkan air, ya, setelah mendidih kemudian siramkan ke usus, itu terpotong-potong nggak tuh? Tercabik-cabik nggak? Jadi nanti penghuni neraka ketika minum air yang panas dari neraka itu, perutnya tercabik-cabik. Ya. Tapi sebelum nyampe, wajahnya sudah terbakar duluan. Saking apanya tuh? Saking panasnya. Ya. Kemudian kila ya Rasulullah, ya. In kanat la kafiyah. Ya. Sesungguhnya 1/70 ya. Dari panasnya api neraka jahanam itu sudah sangat cukup untuk menyiksa manusia. Ya. Coba aja naik pesawat, dekatin matahari itu, dekatin terus matahari. Gimana itu? Ya. Ya. Ini api yang paling panas di dunia yang 1/70 kalau Allah jadikan sebagai alat untuk menyiksa manusia lebih dari cukup. Tapi kata Rasul qala fudilat alaihina bitis'ah ya wasitina juz'an ya gitu. Jadi Allah lebihkan ya dari yang saat apa yang apa satu itu 69 kali lipat. Jadi 70 kali panasnya api dunia yang namanya api akhirat itu ya. Sementara dalam hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah, ya, ya. Radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ukida ala nar ya, alfasana hatta ihmarat." Ya. Itu yang namanya api itu oleh Allah dinyalakan. Ya. Jadi api yang panas itu dipanaskan lagi sampai warnanya merah. Ya. Kemudian tsumma ukida 'alaiha alfa sana hatta ibyadat. Ketika warnanya sudah merah dipanaskan lagi berapa? 1000 tahun. Ya. Jadi kalau api dipanaskan 1000 tahun jadi merah, yang merah dipanaskan 1000 tahun jadi putih. Kemudian ya, tsumma ukida 'alaiha alfa sana hatta iswadat. Ya. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sampai warnanya hitam. Itu hitam itu fahiya sauda mudlima seperti hitamnya malam dalam gelap yang pekat ya.
Pernah menyaksikan api hitam? Ya. Pernah menyaksikan api merah? Pernah menyaksikan api putih? Pernah juga kita menyaksikan api biru, ya. Api apa kuning, api apa lagi itu? Ungu, ya. Itu yang bagus api apa tuh? Ya. Katanya api biru yang bagus ya untuk memasak itu api biru, ya. Tapi ternyata ada api yang warnanya hitam pekat, ya. Dan asapnya pun hitam pekat, menyengat, ya. Kalau dihirup bikin sakit dan perih, ya. Yang kedua, sifat api itu adalah membakar, membakar, ya. Ini ancaman Allah SWT terhadap orang yang iman dan amalnya tanpa Al-Quran dan As-Sunnah, tanpa ilmu. Jadi amal kita tuh dasarnya tiga. Pertama Al-Quran, ya, dari Allah. Yang kedua As-Sunnah dari Rasulullah. Yang ketiga Al-Ilmu dari para ulama. Ya. Jadi kalau mau hidup aman dan selamat dari api neraka, jangan jauh dari Al-Quran. Jangan jauh dari As-Sunnah. Jangan jauh dari Al-Ilmu. Jangan jauh dari Allah. Jangan jauh dari Rasulullah. Jangan jauh dari para ulama. Insya Allah aman dan selamat. Ya. Sebab ketika Allah mengancam, ya, orang yang hidupnya tanpa Al-Quran, tanpa As-Sunnah, tanpa Al-Ilmu, ya, dia mengatakan wa nudrikuhu yaumal qiyamah azabal hariqa, ya. Dan kami akan rasakan kepadanya pada hari kiamat apa? Azabal hariqa, azab yang membakar. Itu api neraka. Ini sifat api yang kedua, ya. Atau seperti perintah Namrud, ya, kepada para algojonya ketika mau mengeksekusi, menghukum mati Nabi Ibrahim karena telah menghancurkan berhala-berhala mereka. Apa katanya? Harrikuhu, bakar itu Ibrahim. Wansuru, bela oleh kalian. Alihatakum, Tuhan-Tuhan kalian. Jadi mereka menyadari Tuhan mereka itu lemah. Tuhan mereka itu tidak berdaya. Tuhan mereka itu tidak bisa ngomong. Ya, tidak bisa mendengar. Tidak bisa apa-apa. Ya, tapi ternyata ya, tetap aja tidak beribadah kepada Allah. Ya, bahkan ketika didakwahi oleh Ibrahim bukan dapat hidayah. Ya, malah dia ya, bermakar untuk membakar Ibrahim. Kemudian yang selanjutnya, tapi Allah perintahkan kepada api. Api itu makhluk hidup. Ya. Ya, api itu bukan benda mati, makhluk hidup. Makhluk hidup yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Api ini bisa membakar dunia. Ya. Tapi ternyata tawadhu, rendah diri kepada Allah. Rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin. Artinya sifat asalnya panas, tapi jadi dingin karena taat kepada Allah sebagai mukjizat Nabi Ibrahim as-salam. Wassalaman al-Ibrahim. Selamatkan Ibrahim. Jadilah sebagai keselamatan buat Ibrahim. Ya. Jadi Ibrahim begitu api padam, ya, tidak ada luka sedikit pun. Kenapa? Karena api tidak mau membakarnya, api tidak mau menyentuhnya. Inilah dakwah. Kalau kita dakwah di jalan Allah kelihatannya api padahal air. Tapi kalau kita dakwah di jalan setan kelihatannya air padahal api. Ya. Allah menjanjikan kekayaan, setan menjanjikan kemiskinan. Ya. Allah menjanjikan cahaya, setan menjanjikan kegelapan. Kemudian yang selanjutnya, sifat api yang ketiga menyambar. Tadi jangankan apinya ya. Jangankan apinya, airnya saja yang ada di neraka kalau diminum belum nyampe apa? Wajah sudah apa tuh? Sudah kebakar, nyamber itu airnya itu. Jadi jangankan apinya, airnya saja. Ya. Jadi dulu ada film itu, ya. Saya cari di YouTube enggak ada itu. Ya. Jadi orang naik balon udara, ya. Kemudian ketiup angin, pas berhenti, ya, di atas kawah. Ya, itu angin tidak ada. Ya. Lama-lama kan gasnya habis tuh, turun itu. Ya, kemudian panik,
dan kemudian barang-barang yang ada di balon itu dilempar-lemparkan. Ya, ternyata sebelum benda-benda itu nyampe ke apa? Ke kawah gunung, kelihatannya enggak ada api. Kelihatannya apa? Air belerang, tapi belum nyampe sudah nyamber itu apa airnya tuh. Airnya bukan apinya ya. Ya, ini di dunia. Sementara di akhirat ada air yang kalau diminum sebelum nyampe ke mulut wajahnya sudah gosong itu. Ini sifat api. Ya. Jangan main-main dengan api itu. Ya. Di sini jelaskan apa? Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqu wa hiya tafur. Surat Al-Mulk itu. Ya. Apabila mereka dilemparkan ke dalam neraka, mereka mendengar suara neraka yang mengerikan, sedangkan mereka menggelegak. Tuh, ya. Itu. Jadi mau nyamar ya apa yang di atasnya ya. Sebab nanti manusia di neraka tuh dilemparkan itu ke dalamnya tuh. Sebelum nyampe itu sudah disambar duluan. Ya. Ini sifat api ya akhirat. Kemudian apa hikmah ya di balik penciptaan api? Api diciptakan oleh Allah tuh untuk apa? Ya. Silakan nanti baca surat Al-Waqi'ah. Yang menegaskan kiamat itu pasti terjadi. Dan setelah kiamat ada balasan yang bernama neraka. Ya, Allah kemudian mengajak dialog kepada hamba-Nya melalui Nabi Muhammad SAW ya, yang berupa wahyu yang diterima olehnya. Afara'aitumun nara allati turun. Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan dari gosokan-gosokan kayu. Antum ansyatum syajarataha am nahnul apa munsyiun? Apakah kamu ya yang menumbuhkan pohon itu atau Allah? Ya. Jadi ternyata ada pohon yang bisa menghasilkan api. Manusia itu jangankan menciptakan apinya. Ya, menciptakan pohonnya saja tidak bisa. Ya. Inilah kelemahan manusia, tapi sombongnya luar biasa. Ya. Kemudian yang selanjutnya, nahnu khalaqnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Ya. Jadi kami jadikan api itu sebagai peringatan. Peringatan ya, dan kemudian ya, kesenangan. Bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh, musafir, ya, musafir. Ya. Ya. Karena banyak sekali gunanya api sebagai pemanas, ya. Sebagai apa penghangat, ya. Sebagai penggerak. Ya. Banyak itu manfaat api itu. Bahkan kalau tidak ada api, ya, maka yang namanya air itu membeku. Jadi sengaja Allah tanamkan api di inti bumi yang paling dalam, ya, sehingga apa yang ada di atasnya menjadi hangat, ya, air yang ada di dalam tanah tidak membeku, ya, kenapa? Karena api yang ada di dalamnya. Ya. Bayangkan kalau air itu beku, ya, gimana nasibnya ya? Ya? Kita tidak merasakan kasih sayang Allah, tidak merasakan menyadari tentang kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Bayangkan kalau bola api yang ada di inti bumi segede bola tenis kira-kira, ya. Gimana nasibnya air yang ada di atasnya? Ya. Bagaimana nasib manusia yang ada di atasnya? Jadi di atas bumi Allah apa? Pancarkan sinar matahari yang memberikan kehangatan, di dalamnya juga Allah sediakan bola api yang gedenya sama dengan gedenya bulan. Ya. Inilah pentingnya kita berzikir kepada Allah. Dan pentingnya kita memikirkan ciptaan Allah. Agar apa? Agar kita sampai pada satu kesimpulan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ternyata apa yang kau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Termasuk api yang sedang kita kaji. Ya. Jadi kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir. Ya. Dulu waktu kita SMA, SMP, ya, itu kita merasakan senang dan bahagia ketika menyalakan api unggun
atau kita nginap di puncak, ya, kasur yang asalnya empuk jadi keras itu. Di sana ada tungku api, ya, ada tungku api untuk memberikan kehangatan. Ya. Jadi Allah SWT telah menciptakan api bermaksud hendak menjadikannya sebagai peringatan dan kesenangan. Ya. Jadi matahari yang membuat bumi ini panas, hangat dan terang sejatinya adalah gejolak api, ya, yang panasnya berkisar 2 juta sampai 15 juta derajat Celcius itu, ya. Ya. Kemudian padahal banyak miliaran bintang yang ada di alam semesta ini yang panasnya melebihi matahari. Demikian pula dengan inti bumi yang besarnya setara dengan bulan, ya, sekitar 30% dari besarnya bumi dan memiliki panas sekitar 4.940 sampai dengan 8.540 derajat Fahrenheit. Apinya naik ke gunung yang suatu saat meletus menghamburkan batu api yang menyala. Dan ternyata tidak berhenti sampai di sana. Lautan yang luasnya 2/3 bumi di dasarnya terdapat api yang tidak pernah padam direndam air. Bayangkan, api kalau disiram air padam, tapi ada api di dasar laut yang tiap hari kerendam air tidak padam-padam. Betapa panasnya itu api yang ada di laut. Yang dari dulu sampai sekarang itu masih ada itu, masih ada. Tidak pernah mati, tidak pernah padam. Pada saat semua air di lautan telah ditumpahkan ke daratan, maka semua lautan akan dinyalakan. Peristiwa ini digambarkan dalam Al-Qur'an. Coba lihat ini, ya. Ini Al-Qur'an. Bagaimana berbicara tentang alam semesta ini. Ya. Pertama, wal bahril masjur. Ini yang pertama. Ya. Apa yang pertama? Wal bahril masjur. Demi lautan yang di dalamnya ada api. Ya. Ini pertama. Ya. Gitu. Yang kedua, wa idal biharu fujirat. Dan apabila semua lautan yang bersih air itu dikosongkan, ditumpahkan ke daratan, apa yang terjadi? Wa idal biharu sujirat. Semua lautan itu akan dinyalakan. Ya. Bayangkan daratan 1/3 diisi air 2/3 dari bumi ini, lautan 2/3 daripada daratan. Kira-kira setinggi apa itu? Ya, daratan. Begitu apa lautan kosong, ternyata karena di dasarnya ada api yang tadi mau naik ditahan oleh air laut, maka kemudian dinyalakan. Ya. Jadi di daratan ada air, di lautan ada api. Itulah peristiwa yang paling menakutkan sampai Allah menggambarkan yauma yaj'alul wildana syiba. Pada hari itu anak kecil dalam waktu yang singkat, dalam waktu sekejap berubah rambutnya menjadi putih. Saking apanya itu? Saking takutnya. Saking takutnya itu. Ya. Jadi dari anak-anak cepat jadi tuanya. Ya. Nah, ini bagian pertama yang bisa disampaikan tentang api kehidupan. Intinya jangan main-main dengan api. Ya. Jangan main api. Karena api bukan hanya di dunia saja, tapi Allah sediakan juga di akhirat yang disebut api neraka. Fatakun nar, kata Rasul, walau bisodak, ya, walau bisik kita merok. Ya, jaga yang namanya api, jangan sampai menyentuh kita, walaupun hanya sebiji kurma, apalagi sekarung. Ya. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kekurangan. Aku luqouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.